Bismillah, Masya Allah, kembali lagi kami dalam Assalamualaikum di pagi Ahad ni. Masya Allah, masak-masak juga, resipi-resipi juga, tapi segala perkara yang sihat, yang perlu kita jadikan sebagai makanan minda kita, yang memberikan sumber inspirasi segala macam yang positif, motivasi, Insya Allah kita akan teruskan di pagi Ahad ini. Masya Allah, dengan slot kita bersama dengan pihak MRM, Bimbing Mu'alaf Menjadi Pendakwah, kita nak bersama dengan Eksekutif Penyelidikan dan Pembangunan MRM, yang dihormati saudara ataupun brother Adam Tan Jian Yang. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. All the way from Wang Semaju, pagi ni memang jalan clear. Syukur. Ya, awal beliau sampai pagi ni. Dan juga, okay, sedikit pengenalan berkenaan dengan brother Adam adalah seorang graduan ijazah sarjana muda psikologi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, penerima anugerah dekan UPSI. Masya Allah. Telah memeluk Islam sejak Februari tahun 2020 bersama dengan pihak MRM di bawah bimbingan brother Firdaus Wong. Masya Allah. Maksudnya, brother Adam dah melalui pelbagai fasa naik turun dan sebagainya dalam melalui proses nak memeluk Islam dan sebagainya. Jadi pagi ini, sebagai soalan mukadimah, bagaimana brother Adam melalui proses tersebut, kenapa agaknya memilih untuk memeluk Islam dan apa agaknya yang dilakukan bersama dengan pihak MRM dalam proses nak memeluk Islam itu? Okey, sebenarnya pada awalnya saya belum lagi berkenalan dengan MRM ni. Mm-hmm. Dan qada Allah, waktu di UPSI dulu, ada sekali Brother Firdaus Wong datang untuk beri satu ceramah. Mm-hmm. Jadi di situlah kali pertama saya berkenalan dengan beliau dan baru saya tahu, oh rupanya ada NGO yang Islam ni yang dapat membimbing mu'alaf, iaitu MRM. Jadi di situlah saya mula ikuti media sosial, kuliah-kuliah yang ada. Jadi bila saya belajar, saya ikuti semua, saya nampak cara penerangan yang dilakukan MRM ni, saya senang untuk faham. Masya Allah. Sebab background saya bukan Muslim waktu itu. Saya tak ada keluarga ataupun yang Muslim. Faham. Yang faham sangat tentang Islam. Jadi melalui pendekatan tu saya nampak mudah untuk saya faham, yang penerangan pendekatan tu sangat logikal bagi saya. Jadi waktu itu saya dah ikuti mungkin dalam hampir 2 tahun lah saya belajar Islam macam tu, dan akhirnya saya memeluk Islam juga di MRM. So waktu itu saya belajar dalam bidang psikologi. Jadi satu benda yang saya nampak lah menarik, sebab bila saya belajar ilmu psikologi ni, saya nampak dalam Islam ni banyak benda yang diajarkan juga. Betul. Ataupun bila sebut MRM ni, biasa mereka buat kerja dakwah. Dan saya juga dapati rupanya ilmu psikologi ni berguna juga bila saya belajar dalam bidang dakwah ni. Betul. Jadi saya nampaklah bersesuaian saya bila saya belajar di MRM ni. Jadi saya mula bekerja di sana juga. Masya Allah, pakar dalam bidang psikologi. Maksudnya brother Adam ni boleh membaca saya jugalah dari segi psikologi. Tak sampai ke tahap tu lagi. Soon, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey. Baiklah, brother Adam juga merupakan eksekutif dakwah senior di MRM. Dan Masya Allah, berpuluh orang juga telah pun berjaya diislamkan oleh beliau. Alhamdulillah, syukur, nikmat, Masya Allah. Dan juga dalam proses nak mengajak ramai lagi non-Muslim di luar sana, sahabat-sahabat brother Adam kita untuk memeluk Islam, dalam proses nak belajar juga, nak mendalami lagi ilmu Islam dan sebagainya. Apa yang brother Adam telah pun lakukan? Maksudnya dari segi pengorbanan mungkin, ada kerja-kerja yang dilakukan untuk mengajak ramai lagi untuk memeluk Islam? Jadi sebenarnya bila saya dah memeluk Islam pada bulan tahun 2020, pada waktu itu, jadi lepas saya memeluk Islam, saya terus diajarlah untuk menghadiri kelas Fardu Ain, kelas asas tentang Islam di MRM. Sebab bila dalam kelas tu mereka bukan sahaja fokus kepada kelas akidah, surah tentu akidah tu penting. Tapi waktu itu saya juga diajarkan dengan sirah Nabi, bagaimana baginda Rasulullah melakukan dakwah. Jadi semua tu menjadikan saya semangatlah untuk terlibat dalam bidang dakwah ni. Dan juga sebab waktu itu saya dengan keluarga yang belum Muslim waktu itu, jadi saya juga diajarkanlah bagaimana saya boleh berinteraksi dengan keluarga-keluarga yang bukan Muslim ni. Jadi di situlah saya banyak belajar tentang ilmu dakwah ni. Dan di MRM juga bukan saya seorang je yang dari mu'alaf, lepas tu jadi pendakwah. Ada juga ramai juga, contoh ada yang lepas menjadi Muslim mereka berminat nak menyambung pelajaran dalam pengajian Islam. Ada yang sampai ke luar negara. Masya Allah, jadi juga disokong oleh MRM. Ada juga di tempatan mereka melakukan kerja-kerja dakwah ni. Jadi semua tu tak dapat dilaksanakan kalau tanpa sokongan daripada masyarakat luar juga. Masya Allah. Apa yang kita baca fakta tentang brother Adam tadi, mula memeluk Islam pada tahun 2020, Februari kan, insyaAllah. Jadi waktu itu penerimaan keluarga, sekarang ini dah 4 tahun, bagaimana setakat ini? Setakat ini mereka masih kira hubungan masih elok lagi lah, saya
ada cuti, saya akan balik bersama, makan bersama. Yeah. So maksudnya tak ada masalah untuk bersama keluarga? Tak ada masalah. Masya Allah, hebat sekali. Keluarga saling memberi sokongan. Ya, yeah, alhamdulillah, syukur. Baiklah. Dalam tempoh yang singkat, Brother Adam, kan, dalam tempoh kita at the same time nak belajar dan kita nak mengajar orang lain, adakah dalam tempoh yang sekarang ni, dengan ilmu yang mungkin Brother Adam rasa dah cukup untuk sama-sama kita sebarkan syiar Islam dan sebagainya, ataupun mungkin perlu lagi dalami ilmu-ilmu ini? Saya rasa sebab bila kata dalam bidang kerja saya sekarang dalam dakwah ni, ilmu tu takkan habislah. Sebab bila saya dulu, contoh saya belajar tentang asas Islam, rukun iman, rukun Islam. Jadi lepas dalam 7 bulan macam tu, saya dah kerja secara rasmi di MRM. Jadi di situlah saya banyak belajar ilmu lagi mendalam tentang Quran, tentang hadis. Jadi sampai sekarang pun masih sambil proses belajar, sampai buat dakwah, itulah juga proses belajar saya juga. Maksudnya banyak lagi usaha-usaha dakwah yang telah pun dilakukan oleh pihak MRM, kan? Ya. Ini ramai juga yang tak tahu ni. Mungkin boleh Brother Adam kongsikan bersama dengan penonton semua, apa lagi agaknya yang masyarakat luar itu perlu tahu, dan kenapa agaknya mereka perlu menyokong usaha dakwah MRM ini? Okey, selain kita kata tentang dakwah ni, contoh hari ini, dulu saya sebagai mualaf, saya belajar dengan MRM. Lepas tu saya menjadi seorang pendakwah juga. Sebab di MRM fokus kami bukan sahaja nak mengajar mualaf jadi muslim yang baik, tapi masa yang sama bila kami nampak ada minat, ada potensi mereka dalam menjadi pendakwah, jadi kami akan cuba untuk melatih mereka untuk menjadi pendakwah juga. Masya-Allah. Dan juga kita tahu hari ini ada ramai masyarakat kita berhadapan dengan sentimen-sentimen anti-Islam, Islamofobia semua. Jadi semua itu kami juga ada tim untuk penyelidikan yang cuba untuk mencari persoalan masyarakat, bagaimana nak menjawab. Jadi itu perlukan tim juga. Dan macam peribadi lah, saya ada menguruskan media sosial Prof. Firdaus Wong. Faham. Jadi saya akan menjawab persoalan di sana. Okay. Jadi saya pun tak menang tangan untuk menjawab semua tu. Oh, inilah dia orang di belakangnya. Masya Allah. Okay, cara beliau sampaikan ilmu, cara beliau bercakap, sebenarnya boleh nampak protege Brother Firdaus kita. Okay. Alhamdulillah, syukur. Saya doakan mudah-mudahan Brother Adam terus dikurniakan petunjuk dan hidayah, dan terus berada di landasan yang betul, insya Allah, dan teruslah menyebarkan syiar Islam agar lebih ramai lagi ramai di luar sana untuk memeluk Islam, insyaAllah. Sebab kita tahu mereka nak dekati Islam, tapi kadang-kadang cara bagaimana dan sebagainya, kan. So dari segi psikologi itu, maksudnya adalah yang perlu kita lakukan, insyaAllah. Baiklah, kata-kata akhir daripada Brother Adam, silakan. Jadi di sinilah saya ingin mengajar sahabat-sahabat dan juga masyarakat luar untuk memberi sumbangan kepada MRM ni, Multiracial Reverter Muslim, sebab untuk kerja-kerja dakwah ni kami tak dapat nak laksanakan kalau tanpa sokongan dan juga bantuan daripada masyarakat. Betul. Sebab untuk menyebar luas lagi dakwah ni, usaha kami dan juga usaha masyarakat diperlukan. Masya-Allah, hebat sekali. Baiklah, penerangan yang baik sekali daripada Brother Adam Tan Jian Yang, eksekutif penyelidikan dan juga pembangunan MRM. Sampaikan salam buat Brother Firdaus dan semoga dipermudahkan urusan dakwah dan sebagainya, masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Itu dia MRM, bimbing mualaf menjadi pendakwah, insya-Allah. Sama-sama kita sebagai masyarakat yang paling dekat dengan mereka, sama-sama kita bantu supaya memudahkan urusan dakwah mereka, insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.